Pemirsa setia MNC Channel, kita bertemu lagi dalam Celebrity Top 10. Program terdepan yang selalu memberikan kabar dan berita menarik dari 10 deretan selebritas dalam satu gaya hidup dan persoalan yang sama yang tentunya dikemas secara ringan dan menghibur yang dilihat dari sudut pandang berbeda. Viewers, inilah Celebrity Top 10 bersama Marcus Henry. Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Marcus Henry, tentunya masih di Celebrity Top 10. Viewers, salah satu ibadah sunnah yang dilakukan oleh umat muslim adalah ibadah umroh. Dan ada beberapa selebriti kita yang sudah melakukan ibadah umroh sejak awal tahun 2023. Nah, episode kali ini kita akan ngebahas 10 selebriti yang menjalankan ibadah umroh dari awal 2023, bahkan di bulan Ramadan ini mereka juga menjalankan ibadah umroh. Ada siapa saja? Kita lihat urutan 10 sampai 6 berikut ini. Well viewers, balik lagi ke Celebrity Top 10 dan masih bersama saya Marcus Henry. Tadi sudah kita lihat ada beberapa selebriti yang menjalankan ibadah umroh di awal tahun 2023 ini. Di antaranya ada yang sempat menghebohkan, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ada juga penyanyi wanita yang kini juga sedang hangat diperbincangkan, yaitu Tiara Andini, yang sempat menjalani umroh bersama kekasihnya Alshad Akbar. Lanjut, ada siapa lagi? Kita lihat urutan 5-2 berikut ini. Well viewers, itu tadi sederet selebriti yang menjalankan umroh sekaligus menjalankan ibadah puasa di Mekah. Di antaranya ada pasangan musisi Anang dan Asanti yang menuai banyak pujian karena memboyong 40 orang karyawan dan karyawatinya ke Tanah Suci. Ada juga pasangan Aurel dan Atta Halilintar dan putri sematawayang mereka, Debbie Aminah, yang benar-benar nikmat yang tak terkira ya viewers, dapat umroh bersama keluarga sekaligus menjalankan ibadah puasa. Masih ingin tahu kan siapa saja yang ada di urutan pertama? Namun sebelumnya saya Marcus Henry pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Lifestyle Nation Channel. Sampai ketemu lagi, bye-bye.